Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk hari ini kita akan continue unit 4 integration. Tetapi kita akan masuk 4.2.2 iaitu integration of trigonometric function. So, learning outcome kita hari ini adalah kita akan integrate indefinite integral by rule of integration. So, untuk trigonometric function, kita ada tiga sahaja iaitu dia melibatkan sin, cos dan secant kuasa 2. So, kalau misal kata sin x dx, kita akan dapat negative cos x plus c. Tetapi kalau sin ax tambah b, kita akan dapat negative 1 per a. A itu adalah kita akan differentiate ax tambah dengan b. So, bila differentiate AX, kita akan dapat A. Kemudian differentiate B, kita akan dapat kosong. That's why kita ada negative 1 per A yang saya warnakan merah. Begitu juga dengan cos AX tambah dengan B. Yang A merah tu adalah hasil ataupun differentiate daripada AX tambah dengan B. So, yang kelima tu adalah secant kuasa 2x dx. Jika sebelum ni kita differentiate tangent x, kita akan dapat secant kuasa 2x. Tetapi yang kali ni bila integrate secant kuasa 2x, kita akan dapat tangent x. Begitu juga yang nombor 6. So, untuk example, find the integrals of the following function. Saya akan bagi beberapa contoh. So, yang A kita ada sin 3x dx. Yang B adalah secant kuasa 2, 1 tolak 2x dx. So, cara nak selesaikan dia adalah, kita tahu tadi sin dia akan jadi negative cos. So, bila sin 3x kita masih kekalkan cos 3x, tetapi hasil beza 3x ataupun differentiate 3x tu kita dapat 3, kita akan letak di sebelah bawah. Kemudian yang B pula secant kuasa 2, 1 tolak 2x dx. Sama-sama juga secant kuasa 2 kita akan dapat tan. So, tan bila secant kuasa 2, 1 tolak 2x. So, kita kena letak juga tan 1 tolak 2x. So, hasil beza 1 kita akan dapat kosong. Kemudian tolak dengan bezakan 2x kita dapat 2. So, kosong tolak 2 adalah negatif 2. That's why jawapan dia adalah negatif 1 per 2 tan 1 tolak 2x plus C. Plus C tu memang wajib. So, contoh yang ketiga dan keempat, kita ada cos 4x tambah pi dx. Dan sin 3x tolak dengan 1. So, kalau cos 4x tambah dengan pi, so, integrate cos kita akan dapat sin. So, cos 4x tambah dengan pi, masih kita kekalkan sin 4x tambah dengan pi. So, 4 itu adalah hasil ataupun differentiate daripada 4x kita dapat 4 dan pi itu adalah nombor. So, bila kita differentiate nombor, kita akan dapat kosong. So, tinggal 1 per 4 sin 4x tambah pi tambah dengan c. Dan untuk yang d, sin 3x tolak 1 dx, kita akan dapat oleh kerana sin dia akan jadi negative cos. So, kita kekalkan sin 3x tolak 1, dia akan jadi negative cos 3x tolak 1. Dan hasil beza 3x kita letak di sebelah bawah yang saya warnakan biru. Okey, contoh yang seterusnya adalah E. Kita ada integrate 3 cos 2x dx. So, kita akan dapat cos dia akan jadi sin. So, cos 2x jadi sin 2x. 3 yang asal kita kekalkan, kemudian hasil beza ataupun differentiate 2x jadi 2, kita letak di sebelah bawah 3. Ataupun kita ada alternatif. Okey, soalan yang sama, kita keluarkan 3, kita letak di luar. So, 3 kekal 3, kemudian cos 2x dia akan jadi 1 per 2 sin 2x tambah c. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat 3 per 2 sin 2x tambah c. So, yang f kita ada sin 2 per 5x dx. So, bila nampak pecahan tu mesti ramai yang pening. Sebenarnya tak ada apa pun. So, konsep masih sama. So, sin dia akan jadi cos 2 per 5x. Bila sin 2 per 5x, dia akan jadi negative cos 2 per 5x.
Kemudian hasil beza 2/5x tu kita letak di sebelah bawah. So dia akan jadi 1/2/5. So bila guna kalkulator, kita akan ambil negatif 1/2/5. So kita dapat negatif 5/2. Okey, contoh untuk gabungan. So kita ada cos 3x tolak dengan sin 1/2x dx. So kita akan selesaikan cos 3x dia akan jadi 1/3 sin 3x tolak dengan okey. Differentiate 1/2x kita akan dapat 1/2 sin dia akan jadi negatif cos 1/2x. Kemudian kita akan selesaikan menggunakan kalkulator sahaja. So 1/-1/2 dia akan jadi negatif 2. Kemudian kita akan selesaikan, dia akan jadi 1/3 sin 3x. Tolak jumpa tolak jadi tambah. So 2 cos 1/2x tambah dengan C. Dan contoh yang terakhir adalah 2 secant kuasa 2 pi tolak dengan 2/5x. So macam mana selesaikan dia? So kita akan ambil negatif 2. 2 tu adalah hasil daripada soalan asal, 2 secant kuasa 2. So 2 tu kita kekalkan. So yang 2/5, kita ada negatif 2/5. So kita akan differentiate pi. Pi dia akan dapat 0. Tolak dengan 2/5x. Differentiate 2/5x kita akan dapat 2/5. So 0 tolak 2/5 kita akan dapat negatif 2/5. That's why dia jadi 2/-2/5. Secant kuasa 2 dia akan jadi tangent. So pi tolak 2/5x tu kekal sama. Kemudian kita akan plus dengan C. Kemudian jawapan last kita adalah negatif cos pi tolak 2/5x tambah C. So setelah beberapa contoh yang telah diberi, so hasil untuk tutorial. So saya seperti biasa saya akan beri beberapa soalan untuk awak jawab dan kita akan bincangkan untuk next class. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.